Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama Telmo itu Teli. Hari ini tanggal 18 April. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Nanti kita sama-sama unboxing kue Paskah dan telur Paskah. Penasaran kan kayak gimana? Yuk, capcus. Gue udah ada di rumah sekarang. Ayo kita unboxing apa aja sih kue Paskah di Italia. Jadi ada telur Paskah yang terbuat dari coklat seperti ini. Nah, ini dia. Lucu kan? Jadi tuh isinya coklat dalam bentuk telur. Ini ada kayak gelas buat penyangga biar dia lebih balance, nggak jatuh-jatuh, nggak miring-miring. Terus satunya lagi ada kue Paskah seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Jadi isinya itu ada zabaione. Zabaione itu krim dari telur pakai alkohol sedikit, lalu ya permukaannya itu coklat semua. Biasanya bentuknya itu burung dara atau kita sebut juga di Itali namanya colomba. Tapi berhubung ini gue juga dikasih sama seseorang jadi kita tuh saling memberi ya, saling tukeran kue, kado, bukan kado, kue atau coklat. Kita saling tukeran, biasanya yang punya anak kecil kita kasih telur-telur Paskah dari yang coklat kecil-kecil itu. Terus gue karena ketemu sama temen gue dikasih ini, makasih ya. Dan oke, kita buka sekarang. Gue mau buka ini dulu. Kalau yang telur nanti ya bareng sama anak gue. Biasanya kalau misalnya Natalan juga ada kue seperti ini. Ya, namanya panettone. Panettone artinya big bread. Jadi roti rasanya manis tapi gede banget segini. Proofingnya itu sampai 2-3 hari. Jadi makanya dia bisa tinggi seperti ini. Biasanya kalau artigianale itu dia rasanya lebih, pastinya lebih enak ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja yang ini. Buat gue mas semuanya cuma ada yang enak dan enak banget. Nah, kebuka deh. Tada! Nah, ini dia kue Paskahnya. Nyam nyam nyam. Waduh, jadi jatuh-jatuh nih coklatnya. Tuh, seperti ini. Coba ya kita buka. Nah, seperti ini. Simpel ya, nggak kedapatan zabayonenya. Nggak apa-apa. Mungkin masih ada di bagian tengah. Kita cobain. Kita potong lagi. Aduh, banyak banget nih coklat-coklatnya bertebaran. Endang, Bambang, Gulindang. Jadi kue Paskah ini biasanya dimakan untuk sarapan, sarapan pagi ya. Ya mana ada sih sarapan malam? Jadi sarapan pakai kopi, ya pakai atau pakai susu. Jadi kalau orang Itali dia sarapannya pasti yang manis-manis. Kayak cornetto atau croissant, dimakan sama ini pakai kopi espresso.
buat sarapan selama masa Advent atau pada saat Paskah itu sendiri. Nah, kebetulan hari ini hari Paskah, jadi gue unboxing dan sekalian makan buat dessertnya, makanan penutupnya, makan pakai ini gitu. Terus kalau buat dessert dimakannya sama champagne atau spumante. Di Itali namanya disebut spumante, jadi kayak wine yang bersoda. Itu enak banget. Jadi makan ini sama spumante. Pas Natalan juga seperti itu. Oke, sekarang kita buka telur Paskahnya sama Marsilio. Nah, sekarang kita buka ya sama Marsilio. Kita buka telur Paskahnya, oke? Siap, Re? Lu oba di Paskah? Wa bene. Tuh dia udah ngeliatin. Guing. Ya, kita buka. Luo. Luo, Pak. Yuk, kita buka sekarang. Kita buka ya, Marsilio ya. Nih, ini gue juga dikasih sama teman gue. Namanya Vivi. Vivi yang itu tuh. Blur. Kenalkan, siapa namanya, Bu? Vivi. Balinese ya, yang punya toko Balinese ya. Makasih ya. Nah, dia bilang, ini katanya surprise-nya. Surprise-nya di dalam itu ada Angelino. Jadi ada gantungan kunci bentuk angel. Katanya porta fortuna atau bawa keberuntungan. Siap, kita buka unboxing telur Paskah. Ini dia telur Paskah. Kita pecahin sekarang, kita pecahin. Pakai apa ya pecahinnya? Pakai tangan. Pok pok pok, harusnya sih ya pakai palu kecil gitu deh. Ya, enggak bisa pakai tangan. Oh, bisa pakai tangan. Tetet. Dan ini surprise. Tuh, ada gantungan kuncinya. Kuncinya kita buka. Bentuknya Angelino, malaikat. Ini dia. Ya, buat anak-anak. Suka nggak? Sekarang, bagaimana cara makannya? Nih, cobain. Jadi kalian kalau misalnya ada ide buat di Indonesia, kalian mesti punya cetakan dalam bentuk telur yang setengah, baru disatuin lagi jadi gini. Mau lagi? Mau? Komisi dice. Grazie. Makasih. Cuma begini doang. Lucu ya. Unik. Iseng bapaknya. Ya udah, segitu aja kita unboxingnya. Mau ini? Pane? Oke, segitu aja unboxingnya telur Paskah dan kue Paskah. Nih, Marsilio mau. Buona Pasqua per tutti. Selamat Paskah untuk semuanya bagi yang merayakan. Dari Telmo itu Teli. Ciao ciao, alla prossima. Dilo. Ciao ciao, alla prossima. Oke, segitu.
segitu aja ya kita unboxingnya. Kita udah unboxing roti pasta. Ini per favore. Grazie.